Hello, hello. Buat semuanya, sebelum menonton videonya, kalian udah subscribe belum? Kalau belum, nanti Umi yang subscribe ya. Ya, jangan lupa subscribe, terus klik ke tombol subscribe-nya. Di sini. Sepertinya ada penginapan di sana. Ya, inilah kesempatan aku untuk istirahat. Ada yang terluka. Di sana? Apa kamu terluka? Tidak, Kisanak. Aku cuma mau menolongmu, Kisanak. Aku lihat kamu sedang terluka. Pertolongan? Apa yang bisa kau lakukan untuk menolongmu? Melindungi selembar nyawa saja belum bisa. Tapi, bagus kau datang. Jadi aku bisa menghiaskan kekesalanku kepadamu. Ada apa ini? Kenapa gerakanku ringan sekali? Pasti ini karena hawa murni yang diberikan pemanah rasa. Gila kau! Aku tidak selemah yang kamu pikirkan. Tenaga dalamku kuat sekali. Kisanak, maafkan aku, Kisanak. Aku benar-benar ingin menolongmu. Hajar! Tunggu pembalasan. Tunggu, Kisanak. Benda apa ini? Yang jelas, benda ini pasti sangat mahal. Yang itu benar-benar mengerikan. Dalam kondisi luka saja, aku sulit mengalahkan bocah itu. Dia masih sanggup bertahan. Sebaiknya aku pergi dari sini. Astagfirullahaladzim. Racun itu menyebar, menyerang jantungku. Thank you.
memulihkan tenaga dan mencari Mahesa untuk merebut mustika ularku. Siapa orang itu? Kenapa mustika ularku ada di tangannya? Siapa kamu? Kenapa kamu menyerangku? Serahkan mustika ular itu. Kau menantangku? Hah? Cepat serahkan! Blorong? Iya. Sekarang kau tahu siapa. Cepat serahkan mustika itu, atau aku cabut nyawamu. Aku harus mendapatkan sesuatu dari mustika ini. Tidak, Nyi Blorong. Aku tidak akan memberikan mustika ini kecuali kamu menuruti semua permintaan. Tunggu! Kalau kamu menyerangku, batu ini akan kuhancurkan. Jangan! Sebutkan permintaanmu. Baiklah. Ajarkan aku ilmu kanuragan tertinggi untuk membalaskan dendamku kepada Prabu Siliwangi. Kita mempunyai dendam kepada orang yang sama. Baiklah, ikutlah dengan. Akan aku turunkan semua kesaktian. Akhirnya. Aku bisa mendapatkan kucang kembar. Aku harus bisa mengendalikan kucang kembar. Akhirnya, aku bisa mengeluarkan kekuatan kembar kucang. Jika sampai kujang kembar itu jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat,